Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua tutorial download konten untuk Shopee Affiliate. Jadi ini tuh fungsinya buat teman-teman yang baru banget gabung Shopee Affiliate yang belum punya sampel untuk dipromosikan. Kalian bisa banget menggunakan trik ini untuk mempromosikan produk-produk Shopee Affiliate supaya lebih menarik untuk para penonton atau untuk para pembeli. Buat teman-teman yang pengen tahu, boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Jadi pertama kita masuk dulu ke Chrome. Sebenarnya sih banyak banget ya yang komen di YouTube aku gitu, gimana sih caranya gitu download video di Shopee. Sebenarnya dan aku juga udah pernah bikin tutorialnya sebelumnya, dan ini aku tutorial part 2 deh kalau nggak salah, apa part berapa ya, download video untuk konten Shopee Affiliate. Pertama kalian masuk dulu ke Chrome, kemudian masuk aja shopee.co.id. Jadi ini tuh adalah Shopee dengan bentuk web gitu ya. Karena kalau kita download video di aplikasi Shopee-nya, gak bisa guys, karena gak ada notif untuk downloadnya gitu. Makanya ini aku downloadnya di web. Terus tunggu dulu ya, ini masih loading. Coba kita masuk lagi ya. Oke, ini udah masuk ke Shopee-nya. Terus tahap pertama atau yang harus dilakukan pertama kali, kalian pilih dulu produk apa yang pengen kalian promosikan, yang pasti harus dalam bentuk video ya guys, karena kan kita itu mau mempromosikan produknya tuh dalam bentuk video. Nah, kemudian tahap pertama nih, kalian pilih dulu produk apa yang pengen kalian promosikan. Mau dalam produk fashion, atau misalkan sendal, atau misalkan makanan, dan lain-lain. Nah, di sini sebenarnya ada produk yang mempromosikan produknya itu dengan video, ada juga dalam bentuk foto. Dan aku biasanya mencari produk yang mereka punya tuh dalam bentuk video gitu. Contoh misalnya ini ada tas ya, ini bentuk video guys, tuh kalian bisa lihat kayak gini. Cuman karena videonya itu kayak bentuk biasa ya, bukan kayak video-video untuk promosi gitu loh. Kita back aja, kita cari produk yang memang menurut kalian tuh oke banget untuk dipromosikan. Kita scroll-scroll dulu sampai nemu video yang emang oke gitu loh. Ini kaftan juga dalam bentuk video, cuman penilaiannya jelek guys karena 4,4, dan biasanya aku tuh mempromosikan produk dari penilaian 4,7 minimal ya. Nah, ini kayaknya videonya bagus tuh, jelas dan oke. Penilaian 4,7, terus harganya juga ramah di kantong di 41.000. Kalian harus ingat ya, ini harus di cross-check udah star seller atau belum. Karena kan kita mau mempromosikan produk Shopee Affiliate, syaratnya itu star seller, star plus, dan Shopee Mall. Ini untuk nama tokonya Kira Basic, kita harus ingetin karena mau salin tautan di aplikasi Shopee-nya langsung. Kalau salin tautan di sini nggak bisa ya, harus di aplikasi Shopee. Cara downloadnya, kalian lihat di pojok kanan ada titik 3, terus klik aja dan kemudian download. Nah, ini resolusi videonya udah oke banget, jelas banget, nggak buram sama sekali. Jadi kalau misalkan kita mau re-upload, itu akan tetap aman. Kita cross-check dulu untuk videonya. Nah, ini dua. Ini menurut aku udah lumayan oke banget untuk dipromosikan. Next, kita langsung aja masuk ke aplikasi Shopee untuk salin tautan, karena tautannya itu akan kita gunakan untuk tempel tautan. Kita masukin toko yang tadi, Kira Basic, ini udah muncul. Nah, ini nama tokonya, diklik aja. Terus kalian tinggal lihat produk yang mana
yang tadi kalian download. Nah, ini adalah produk yang tadi aku download. Kemudian klik panahnya aja langsung dan salin tautan. Jadi tahap-tahapannya sudah beres, udah download video Shopee-nya, kemudian sudah salin tautan, dan sekarang langsung aja dipromosikan. Buat para pemula, itu tadi cara-cara untuk mempromosikan produk Shopee Affiliate kalau misalkan kalian belum punya sampel sama sekali. Masuk ke cerita. Dan langsung aja masukin videonya. Nah, ini adalah videonya. Kita lihat sampai selesai. Terus kalau misalkan kalian mau tulis caption, tinggal tulis captionnya aja. Misalkan blouse harga 40 ribuan. Nah, udah. Terus kalian kalau udah beres, tinggal masukin aja langsung tautannya, ditempelin langsung dan selesai. Nah, kayak gini. Kalau misalkan udah beres, kemudian tinggal posting aja di cerita. Atau mau di reel, misalkan mau di reel Instagram, itu bisa. Dan buat teman-teman nih, kalau kita posting dalam bentuk video, itu tuh kayak lebih menarik aja dibanding hanya foto aja gitu. Jadi menurut aku, buat teman-teman nih yang baru banget gabung Shopee Affiliate, kalian bisa memanfaatkan fitur Shopee seperti ini untuk download videonya dan kemudian digunakan untuk promosi-promosi Shopee gitu. Dan yang nanya, ini tuh aman gak sih video? Aman banget guys, karena memang sudah direkomendasikan kalau video-video yang dipromosikan di Shopee itu bisa aman kita re-upload ulang atau kita share ulang gitu. Nah, kalau misalnya mau cross-check, diklik aja tautannya. Misalnya kita mau lihat ini tuh udah bener gak sih tautannya, bisa diklik langsung. Dan ini bisa dilihat apakah langsung menuju ke tokonya atau enggak. Nah, ini adalah toko yang tadi aku salin tautannya dan aku download videonya. Jadi udah betul-betul ya guys, jadi udah bener tautan yang tadi aku tempel itu udah langsung menuju ke toko ini. Jadi kalau misalkan mau ada yang beli, yang klik tautan bisa langsung menuju ke toko ini. Oke guys, itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.